Saya akan sembunyi di sini dan kalau Yulian lewat, saya akan mengatakan bu dan dia akan kaget. Oke, saya akan keluar. Oke, saya mau kemana? Oke, apa yang saya makan? Bu, emang apa yang terjadi? Apakah kamu ingin mengagetkan saya? Ya, tentu saja. Tapi kamu harus latihan karena saya tidak akan kaget. Saya bersembunyi dan kamu, saya mengatakan bu dan kamu tidak kaget. Oke, emang kalau kamu pakai kostum mungkin saya akan kaget, tapi hanya sedikit. Tapi kamu harus latihan ya. Bagaimana orang bisa latihan untuk mengagetkan orang? Apakah ada sekolah atau pelajaran? Tapi ini bukan ide yang jelek. Pasti semua monster harus belajar bagaimana mereka mengagetkan orang. Tidak bisa mereka datang saja. Saya akan coba mencari di internet. Ah, ini ada Julian Tabret, tapi saya tidak bisa baca ataupun menulis. Saya tidak bisa menanyakan Julian, kan dia juga tidak bisa, tapi saya akan tanya Hana. Hana, Hana. Emma, pelan. Saya ada Pia. Saya ingin menanyakan sesuatu. Oke. Saya taruh dulu dari kanan ya, Pia. Oke, ini Emma, apa yang harus saya bantu? Kamu tolong mencari apakah ada sekolah monster? Playmobil City. Monster, sekolah monster, oke. Oh, ada. Minggu. Ya, di Playmobil City. Ah, di sekolah saya, jam 11. Oh, cool. Wah, saya pengen ikut. Oke, terima kasih, Hana. Oke, saya tidak ingin mengetahui apa-apa lagi. Oh, sekolah monster. Oke, sekarang tabletnya sudah di sini. Saya main. Karena pasti Julia tidak akan berikan ke saya. Oke, kalau besok saya pergi, saya akan bawa kostum. Sehingga mereka tidak tahu kalau saya Emma. Oke, wah, saya penasaran bagaimana itu monster sulap. Sekolah monster, tapi saya ingin tidur. Emma, kamu sudah bangun? Emma, ya Mama, saya sudah bangun. Apa terjadi? Oke, sekarang kamu sarapan. Oh ya, saya lupa kalau hari ini ada sekolah monster. Wah, saya tidak bisa makannya sekarang karena pasti mereka akan menertawakan saya. Saya harus menaruh di tasnya Julian. Dan juga mamanya lipstik dari mama. Oke, semuanya di sini dan sekarang sarapan. Yuhu. Emma, turun Emma, makan. Hana, kamu juga. Ya, mama. Saya tidak bisa ke sekolahnya sendiri. Seorang harus mengantarnya karena saya masih kecil. Ya, Hana, saya ingin tanya, apa? Ya, tapi saya punya lapar, tapi kamu tidak mendapatkan susu hari ini. Oh, saya tidak ingin menanyakan itu, saya hanya ingin menanyakan apa kamu bisa mengantar saya ke sekolahmu, ke sekolah monster. Ah, ya, tentu saja saya akan mengantarmu. Ayo, sekarang kita ke sarapan. Oke. Saya sudah sangat penasaran karena saya pingin ke sana, pingin melihat sekolahnya. Mama, hari ini saya tidak bisa makan banyak. Kenapa? Saya pingin pergi, Mama, ke sekolah monster. Ah, Mama, saya akan mengantarnya. Ini sekolah untuk Halloween dan Mama tidak usah khawatir. Ya, Hana akan mengantar saya. Oh, cool. Dan selamat bersenang-senang. Oke, Emma, kita sudah di sekolah dan saya akan menjemputmu di 2 jam lagi ya. Jam 13. Oke, tapi saya tidak mempunyai jam. Tapi gurunya pasti tahu kalau sampai jam 13. Sampai jumpa. Oke, sebelum saya masuk ke kelas, saya harus pakai kostum sehingga orang tidak mau tahu kalau saya itu Emma. Oke, tada, sudah jadi. Saya bukan Emma Vogel.
Oke, saya tidak bisa melihatnya. Saya penasaran dengan yang lain. Semuanya itu monster yang benar. Saya takut. Oke, semuanya sudah datang. Dan saya akan melihat duduk. Saya akan perkenalkan diri saya guru di sini. Nama saya Pak Tulang. Kalian pasti sudah mengetahui kenapa nama saya Pak Tulang. Oke, sekarang kita akan memperkenalkan nama dengan kemampuan kalian. Dan kamu yang di depan lebih dulu. Saya Emma Vogel. Nih, bukan bunga. Saya pencuri uang tabungan anak-anak dan saya terbuat dari kertas toilet, tisu toilet. Ini benar-benar pemula. Dan selanjutnya. Saya Frankie. Saya hijau. Ya, saya sudah lihat. Dan saya makan banyak bayam. Tidak, tidak. Ini bukan kemampuan. Ini benar-benar pemula. Dia lucu, Pak Tulangnya. Kamu menertawakan saya? Tidak, karena monster nggak boleh tertawa. Kalian berdua, karena kalian berdua sangat menakutkan. Halo, halo, saya Graf Pizza dan kemampuan saya adalah memakan orang-orang. Ini benar-benar tidak nyata. Kalian benar-benar pemula. Halo, saya Draculena dan saya benar-benar menakutkan. Tidak, dari kamu harus saya takut. Hehehe. Ini benar-benar pemula yang saya tidak tahu harus membuat apa. Kita harus melakukan sesuatu. Tiap minggu kalian harus datang dan sekolahnya itu berlanjut. Sekolahnya benar-benar lucu. Saya akan datang terus dan gurunya juga lucu.